Oke, nomor satu, Kak Vinesh. Di cikgu. Di. Yes. Di. Malik duduk-duduk sahaja di atas pangkin ketika orang lain bertungkus lumus membina jambatan yang roboh itu, kata Aris. Okey, duduk-duduk. Okey, betul. Peribahasa yang sesuai kita letakkan kepada Malik ini. Saya tak tahu cikgu. Tak tahu. Siapa yang tahu? Hangat tahi ayam. Hangat-hangat tahi ayam, bukan? Itu membuat sesuatu kerja dengan semangat yang sementara saja. Lain, bukan? Ringan tulang. Ringan tulang rajin. Berat tulang. Berat tulang. Ah, ya, berat tulang. Berat tulang malas. Okey, nombor dua. Tersen. Harap. Harap kamu berdua dapat hadir ke rumah saya pada hujung minggu ini. Okey. Amir, nombor tiga. Kevin senyap-senyap membuat persiapan untuk majlis hari lahir bapanya tanpa pengetahuan keluarganya. Okey. Tanah Sri, nombor empat. Nelayan itu pulang dengan hati yang gembira kerana hasil tangkapannya pada hari ini lebih banyak. Lebih banyak berbanding semalam. Gembira. Okey. Hakim, nombor lima. Saya. Ya. Sekejap, nombor lima. Lebih. B. Ada sesetengah golongan menentang pendapat yang dikemukakan oleh ketua kampung itu. B, bola. Nombor enam, Kak Vinesh. A, cikgu. A. Nombor tujuh, Amir. D lah. D. Tarsha, nombor lapan. Cikgu D, cikgu. D, daun. Tanah Sri, nombor sembilan. B. B, bola. Hakim, nombor sepuluh. C. C. Kavinish, nombor 11. 3 dengan 4, cikgu. 3 dan 4. Amir, nombor 12. 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. D. Tanah Sri, nombor 13. C. C. Cacing. Okey, Hakim. Baca ni. Ayat Akbar. Sekolah menengah seri setia murah. Kepakuan bonda. Nanda serta adinda yang dikasihi. Semoga semuanya sihat dan sejahtera. Bonda. Dimaklumkan, dimaklumkan bahawa anak anda di sini berada dalam keadaan sihat. Janganlah bonda berasa risau akan anak anda. Anak anda sentiasa ingat akan pesan bonda dan nanda dulu. Walaupun pada masa ini anak anda berada jauh di rantau, namun anak anda dapat merasakan suasana sedih yang menyelubungi keluarga kita semenjak pemergian ayah anda yang dikasihi. Bondaku, hidup ini tidak selalu indah. Sebagaimana yang bonda maklum, dengan menjelang bulan Jun ini telah 3 bulan ayah anda meninggalkan kita. Selain rasa sedih yang mendalam yang menyelubungi keluarga kita, pemergian ayah anda telah mengubah persekolahan anak anda juga. 2 bulan belakangan ini bayaran asrama anak anda tidak berada sepenuhnya. Anak anda masih berhutang dengan pihak sekolah sebanyak RM40.
Oleh itu, anak dia telah berusaha untuk pulang ke kampung buat sementara waktu. Sekiranya anak dia terus berada di asrama ini, tentulah masalah kita akan bertambah. Anak dia pulang nanti, anak dia akan menatap portret ayah dia yang tentunya masih tergantung pada dinding ruang tamu itu. Anak dia selalu teringat akan ruang yang dia petik dari dalam hadiah. Yeah. Okay, nombor 14. Apakah tujuan utama Hayati menulis surat ini? D. D. Untuk memberitahu keluarganya bahawa dia mahu pulang ke kampung buat sementara waktu. Amin, nombor 15. B. Ya. Yeah. Okay, nombor 16. D. Okay, nombor 17. Tan Sri. A. Liming pernah mengadu kepada aku, orang kampung semuanya komplimen. Komplain. Ah. Kau naikkan harga barang sesuka hati, kau sorakan barang-barang sesuka hati, apabila orang kampung datang nak beli, kau cakap gula dah habis. Padahal kau sorakan barang-barang itu di dalam store dekat belakang kedai, tapi pada suatu masa pula kau keluarkan dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Kau untung daripada orang kampung, sampaikan orang kampung terpaksa berhutang dengan kau. Hutang itu pula kau kenakan bunga. Kau memang tak berhati perut, kerana itulah penyegaan kau lingkup. Apabila orang kampung dah tak percaya akan kau dan perniagaan kau mula tak laku, kau salahkan kelahiran Liming, kerana Liming lahirlah perniagaan kau rosak. Tak ada ong lah. Macam-macam lagi kata tu. Liming tak bersalah. Yang bersalahnya diri kau sendiri. Limpoi seolah-olah menelan sebutir-butir kata yang dimuntahkan dari mulut kau. Dia langsung tidak barang lagi. Ada riak sedar pada wajahnya, Limpoi tampak tidak keruan. Dia mula bangun dari kursi malas dan menuju ke arah jendela nako yang terbuka luas. Malam itu tenang, cahaya bulan sama di langit. Lim Fong meninggal dunia juga bukan sebab Liming. Lim Fong meninggal dunia kerana dia lemas. Dia lemas bukan nak selamatkan Liming, tapi cuba nak bersumir daripada orang yang mengejarnya, yang memintanya membayar hutang kalau judi. Lim Poi tersentak. Seakan-akan tidak percaya dengan omongan simpau. Tak mungkin Lim Poi bercuri. Tak mungkin. Bantinya menjerit. Dipetik daripada cerpen kuih bakul lima mandiri. Antologi Ku Ingin Berterima Kasih 31 Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Complain. Yang bahasa Inggeris tu complain. Complain. Bahasa Melayu complain. Saya pening complain. Complain tu membuat aduan kerana rasa tidak puas hati. Hakim, nombor 18. Kejam. Nombor 19. Tan Sri. D. Daun. Ha. Okay, nombor 20. B. Bola. Okay, kita sembak jawapan. Okay, nombor 5. Nombor 5, tidak ada masalah yang tadi. Golongan tu tak ada masalah. Golongan tu merujuk kepada penduduk. Ada golongan yang menentang, ada golongan yang menerima pendapat yang dikemukakan oleh ketua kampung. Jadi nombor 5 ni tidak ada kesalahan. Nombor 12. Kemanakah awak pergi sejak kemarin?
Tak ada masalah. Syabas. Kamu telah berjaya dalam ujian kemasukan itu. Tak ada masalah. Minta datang ke majlis persandingan kami pada hari Ahad ini. Bukan minta, tetapi jemput. Jemput datang ke majlis persandingan kami pada hari Ahad ini. Nombor 4. Mengapa gejala sosial perlu dibendung dari peringkat awal lagi? Ayat ni salah kerana mengapa tidak boleh berada pada permulaan ayat. Mesti ada partikel kah. Mengapakah gejala sosial perlu dibendung dari peringkat awal lagi? Kalau nak guna mengapa, sepatutnya ayat akan menjadi gejala sosial perlu dibendung dari peringkat awal lagi. Mengapa? Nombor 15. Yang berikut merupakan perwatakan hayati kecuali. Okey, yang ini yang berkaitan dengan cerpen hadiah tadi. Patuh pada pesanan keluarganya. Ada perwatakan yang menerangkan berani membuat keputusan. Ada sayang akan keluarganya kecuali tidak ada ramah dengan kawannya. Yang ini tidak ada dalam petikan. B, C, D semuanya ada dalam petikan. Kecuali ramah dengan kawannya tidak ada dalam petikan. Jadi A ni salah. Yang berikut merupakan perwatakan hayati. Kecuali ramah dengan kawannya. Yang itu tidak berada dalam petikan tadi.